Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamka muda yang berbahagia dimanapun antum semua berada. Tentu kita sudah maklum adanya bahwa di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas adanya sebuah kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, "Alladzi amatana sanataini wa ahyaitana sanataini." Bahwa Allah menciptakan kita semua dan Allah lahirkan kita semua dan kita merasakan adanya dua kehidupan dan juga dua kematian. Kematian yang pertama adalah di saat kita berada dalam rahim ibu kita. Dan inilah kematian yang pertama. Kemudian kehidupan yang pertama Allah hidupkan kita di alam dunia. Kemudian nanti akan disusul dengan sebuah fase di mana Allah akan matikan kita kembali. Dan inilah kematian yang kedua, yaitu di alam barzah. Dan kehidupan yang paling abadi, yang paling kekal dan ini lebih baik adalah kehidupan akhirat. Di dalam firman-Nya Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Dalam ayat yang lain Allah katakan, walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih abadi dan lebih mengekalkan. Hamka muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya hari ini kita hidup di saat fase muda, fase tua, dan kalau sekiranya hari ini menjadi hari terakhir bagi kita, dan hari ini di tengah musibah corona COVID-19, begitu dahsyatnya kematian bergelimpangan, tidak mengenal waktu, begitu pula tidak mengenal usia, tak lepas dia sosok seorang muda ataupun seorang tua, maka kematian akan menemui kita semua. Allah katakan di dalam firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautalladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Ayat ini menunjukkan, sahabat muda, hamka muda yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memang tidak mau mati, apalagi dengan adanya musibah corona yang hari ini menyerang kita semua, tak mengenal usia, tak mengenal waktu, bahkan dimanapun kita berada. Semuanya manusia ingin lari darinya, ingin lari dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna, tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum. Maka kata Allah, sesungguhnya kalian akan menemui dimanapun dan kapanpun kita akan menemui yang namanya kematian. Wahai hamba muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini pada fase muda. Maka nasihat Ustaz, mudah-mudahan dengan satu hadis ini, sabda Nabi menjadi falsafah hidup dan semangat hidup, agar kalau sekiranya hari ini menjadi hari yang terakhir bagi kita, maka kita sudah siap ketika Allah panggil kita semua. Dan dengan amalan-amalan ini yang akan mengalirkan, yang menjadi pasif pahala, menjadi pasif kebaikan-kebaikan kita di saat Allah kembalikan kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa saja amalan-amalan ini yang bisa kita kerjakan mumpung masih muda, mumpung masih hidup dan sebelum Allah matikan kita semua? Tentu sahabat muda dan hamka muda sudah hafal sabda hadis ini. Allah kata, sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Setiap manusia, cucu anak Adam akan meninggal, akan mati. Semuanya akan terputus, semuanya akan mati, terputus amal-amalannya. Kecuali tiga ini yang akan membara pahala-pahalanya, akan menjadi passive income pahala bagi kita semua, apalagi di saat muda. Apa? Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Sadaqah yang mengalirkan pahala bagi sang pemberinya. Mumpung masih muda dan hamka muda, tentu saya doakan mudah-mudahan menjadi orang-orang kaya, orang-orang berkemampuan,
maka dengan harta yang kalian dan kita miliki yang akan memuliakan kita semua, maka dilarikan untuk mengalirkan pahala ini. Kita punya sebongkah tanah diberikan untuk pembangunan masjid, maka ketika kita Allah matikan kita, walaupun ruh dan jasad terkubur oleh tanah, tapi pahalanya terus membara. Kita yang punya harta diberikan dan ditunaikan dengan zakat kita, kita bagikan, maka ketika Allah matikan kita, pahala kita terus membara. Maka sahabat muda dan hamka muda, kalau kita memiliki harta, maka larikan kepada perihal dan amalan mulia ini. Dan ini menghanguskan dan membunuh paham, sebuah paham hedonistik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hamka muda punya skill, punya ilmu, baik itu internet marketing, tapi kalau diberikan untuk kebaikan dan dakwah, hamka muda memiliki profesionalitas dalam hal-hal dan ataupun bidang ilmu yang lainnya, tapi kalau itu diberikan, disebarkan, dikontribusikan untuk dakwah untuk Allah ketika Allah matikan, dan ini terus membara, maka ini menjadi pasif pahala yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah awwaladun salihun yad'ulah, doa anak yang saleh yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dengan doa-doa ini, dan ini menjadi PR bagi orang tua dan kita sebagai anak-anaknya, agar kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita kebaikan-kebaikan. Dan ini akan memberikan penguatan kepada kita dan orang tua kita agar melahirkan kebaikan-kebaikan. Hamka muda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih muda, dan kalau sekiranya hari ini menjadi hari terakhir bagi kita semua dan kematian sudah di hadapan kita, maka sejatinya wasari'u ila magfirati mir rabbikum, maka bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan mumpung masih muda dan mumpung masih memberikan kontribusi usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih keluarga besar Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka menyampaikan selamat berpuasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ini bermanfaat. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.